yang sebelah kiri ini ternyata jalurnya pas sempit dan isinya truk semua. Jadi faktor kepadatan penyebab macetnya nih tuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di jalan tol Bekasi Barat ya, persisnya di tol Cikampek. Ini atas adalah Japek Layang ya, tapi ini udah di Bekasi Barat. Jadi saya mau bahas nih kenapa macet. Nah, jadi di sini nih dari arah Cikampek menuju ke Bekasi Barat nih, ini selalu langganan macet nih. Jadi saya mau bersiap-siap mau masuk ke Jor, tapi macet gitu. Kenapa macet? Nah ini kita akan telusuri bersama guys, kenapa bisa macet? Gitu. Jadi kita akan cek kenapa bisa macet, apa penyebabnya? Tapi yang pasti emang tol ini udah terlalu padat ya. Sangat-sangat padat. Memang saya setuju sih mau dibangun tol Japek ini sama dibangun tol satu lagi namanya Jati Asih Sadang ya. Jadi tol Jakarta Cikampek 2 ya. Itu setuju sekali saya gitu. Kalau perlu 3 lah, ini udah padat sekali. Jadi kayak udah gak tertampung gitu, ini jadinya macet gitu. Dan di atas ini Japek, sebelah kiri ini adalah proyek kereta cepat, saudara. Yang kanan ini adalah proyek LRT Bekasi Duku Atas. Jadi benar-benar udah padat di sini. Konstruksi benar-benar padat ya. Ya, kita lihat ke depan yuk, nanti ada apa penyebab macetnya. Oke guys. Ya guys, ternyata ini penyebab macetnya ya. Ada perpisahan yang mau ke lingkar luar ke kiri sama yang ke kanan. Nah ini yang sebelah kiri ini ternyata jalurnya pas sempit dan isinya truk semua. Jadi faktor kepadatan penyebab macetnya nih tuh. Yang kanan sih lancar nih yang ke arah Cawang ya, tapi yang ke kiri ini yang ke arah Jor ini macet parah. Bukan macet parah sih, macet lah. Tetap jalan, cuman tersendat karena faktor kepadatan. Ini aspal kok pada jelek semua ini, gara-gara truk-truk kali ya. Aspal betonnya pada rusak. Nah ini dibagi lagi, Jati Asih, Jagorawi, Jakarta Serpong, Pondok Kelapa, Bintara, Tanjung Priok. Saya mau ke arah Jagorawi, jadi ambil kiri ya. Ambil kiri, kita sen kiri. Mungkin di sini, oh ini, ya ini penyebab macetnya ini. Jadi faktor kepadatan ya. Jadi kepadatan dan jalanan menyempit itu penyebabnya. Penyebabnya itu. Nah iya benar. Menyempit gara-gara pembangunan ini apa kereta cepat ya. Jadinya menyempit dia. Saya nggak salahkan kereta cepat sih, cuman menganalisa, jadi penyebabnya itu sempit ya gitulah. Jadi pas sudah di ininya sih lebar ya, pas sudah di gerbang ini ya gitu. Oke guys, gitu aja dari saya. Saksikan video saya selanjutnya ya guys, tentang analisa lainnya.